lapor. Desa Welama aman terkendali. Sip. Dikunjungi. Laporan selesai. Bye.
Kami untuk berjuang dan merangkai masyarakat.
ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, kiranya menyertai kita. Salah satu momen sejarah yang terus terpatri dalam hati kita sebagai warga gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Gelora. Sebab ini adalah awal sejarah penginjilan gereja bagi warga Gelora di tanah Gelora. Sebuah momentum kebangkitan rohani yang mengubah wujud anak cucu negeri Gelora menjadi lebih manusiawi dan beradab. Melalui para penginjil, orang-orang Gelora dengan iman mengaku Yesus adalah Tuhan dan dididik untuk hidup dan bertumbuh dalam iman. Tuhan Allah memberkati tanah Gelora dengan Injil yang membebaskan kaum kecil ini dari penunggu keterbelakangan. Dibaptis dengan paksa. Karena itu air baptisan itu dibawa lalu kejar-kejar orang atau ibu-ibu orang lalu dapat anak kecil lalu siram saja air baptisan itu kepada mereka. Dan itulah yang menyebabkan sehingga anak-anak kecil masih banyak, bukan saja anak kecil, tetapi orang-orang besar juga masih banyak yang kosong karena dia dengan peristiwa sangat. Di Tanjung Sanan itu ada seorang yang namanya Carlo. Diceritakan bahwa dia itu biasa pulang malam-malam. Dia itu sudah tahu bahasa Indonesia.
karena dia tahu bahasa Indonesia, maka dia yang di muka, dia yang di depan, dia yang mengalami yang keliling masuk. Kalau dia yang hilang buat keliling masuk, kalau Tuhan tidak percaya, Tuhan adalah dari saya. Tanpa jadi aku tanpa jadi tanpa Yeah.
Desa.
seluruh perjalanan kami serahkan bagi Tuhan. Biarlah perjalanan kami ini awal sampai kami tiba di sana dan kembali kami ada di sini. Kami puji nama Tuhan. Dalam batu. Jadi air asinnya itu sama dengan air asin di sini. Jadi kalau air asin di laut turun, berarti air asin yang di atas batu itu jadinya turun. Kalau air pasang dia pasang, kalau dia turun, air laut turun, dia juga turun. Nenek di sini juga. Oh, batu ini nih kapan? Batu yang berikut akan kita lewati namanya batu angking. Kalau Bapak Ibu kemarin ikut kegiatan seminar, Bapak Ibu tahu batu angking mungkinan. Karena kemarin itu ada bahan. Sekali lagi, batu yang akan kita lewati namanya batu angking. Batu ini nih, batu yang dipakai orang tua zaman dulu untuk lempar orang kei katanya. Jadi waktu zaman dulu, orang tua itu tinggal di atas gunung batu. Gunung batunya nanti datang lewat, setelah ini di sana, di kampung lama. Waktu itu ada orang kei yang datang, katanya itu potong-potong kepala waktu cerita orang tua. Jadi dia panjat gunung batu itu, orang tua pakai batu ini lempar dia. Lempar langsung dia mati dan batunya itu katanya simpan di sana. Batunya ada di sebelah kanan, Bapak Ibu semua namanya batu angking. Orang tua zaman dulu orang Belora, sebelum tinggal di kampung dong tinggal di atas batu ini. Kali lagi orang Belora zaman dulu sebelum tinggal di kampung dong tinggal di atas batu ini. Batu dua ini, namanya Ilpa. Jadi batu ini atau kembarannya ada di sebelah Bapak Ibu. Batu darat dong, sampai naik itu ada masih ada sisa separuh itu coba lihat. Itu ada kayu-kayu itu dong, sampai naik. Kali lagi kalau kampung lama, orang tanya kampung lama, sebelum kampung mana yang sekarang gak tahu tinggal, orang batu Welora itu tinggal di atas. Orang Welora tinggal di atas batu ini. Ada bukti videonya, waktu orang dari luar negeri datang dan gak tahu minta tolong dong, pakai brown, lalu lihat sampai di atas, itu masih ada tulang-tulang sampai di atas. Jadi ini memang benar-benar katong punya orang tua pun tempat tinggal zaman dulu. Nah batu ini yang dipanjat oleh orang potong-potong kepala tadi sampai di tengah jalan menglempar dia dengan batu yang kalki. Jadi ini kampung lama, orang tua dulu tempat tinggal di sini sebelum ada kampung. We'll be right back.
Thank you.
I'm gonna make it.
gaduk. Mari jua aleo. Beta mau bilang ale. Beta gendong ale jua. Negeri.
Jangan lupa berarti jalanin kan dokumen pas, jangan lupa. Mari jumpa Aleo. Ya, kami berikan pegangan Pak Tunggu Mima. Pada tangan. Bersiap-siap zona dobo. Dua, satu, ganda. Zona dobo, menegakkan Doli dan Rian. Ada kata, sungguh manis lawangnya. Gandong, lah mari gandong, mari jumpa. Sana dobo. Beta mau bulat. Gandong, satu salam pun patar dua. Kalau hidup salam sen boleh kas tinggal saudara. Darah sen parlente, saudara baku cele. Kalau datu nanti panggil moyang semua datang kele. Sejarah jelas, identitas su jelas. Alif huruf Melanesia katong bangsa high class. Hukum ada selalu ada kau jaga katong di mana saja katong satu. Ayo, 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 ayo.
ada di bangku karena semua udah jaga dendara dan bikin jaga ruang hilang katung satu bangga malu tuh bangga. Lihat terakhir lagu lagu itu jangan lupa sana sana baba Janganlah cepat berlalu.
jauh.